Coba cerit pada masyarakat Sungai Buaya. Kalaulah dalam keadaan yang demikian, macam mana kita, payung kerajaan ataupun orang-orang yang bertanggung jawab, berlaku adil ataupun cerita pasal zalim dan adil sekali. Sikit pasal adil dan zalim. Fatal semua. Tuan-tuan semua, saya nak share sikit lah ya. Anak sebenarnya penyesal pergi ke Eropah pun. Anak penyesal pergi Ireland. Anak penyesal pergi Dublin. Anak penyesal pergi Jerman. Penyesal pergi Australia. Memang penyesal. Tahu kenapa? Sebab bila saya temui negara ni orang, saya balik-balik ke Malaysia, saya sakit hati kata. Penyesal pergi. Kau faham ke diri aku ni? Maknanya tuan-tuan, aku gerak balik sakit hati. Memang aku menyesal. Bila kita pergi, rupa-rupanya kita ni dah lama kena tipu tu tak? Tengok. Tuan-tuan tahu tak dekat Ireland, Dublin, air free. Free. Kita kat sana alhamdulillah, air murah, masih kena bayar lagi. Dulu puak-puak ni, dia kata kalau kita bagi harga murah air ni, nanti negara, negeri boleh bankrupt, muflis. Amal kau. Dengan air tu atuk kau buat apa? Allah kata, وَنَسْلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Kami yang turunkan air, bodoh oi. Tak berlaku ni. Korang tukang tadah, mangkuk tahu tak? Lepas tu kau tekan rakyat. Siapa tak sakit hati tuan-tuan? Rakyat yang henti protes, rakyat yang ada maruah. Betul tak betul? Kalau tak henti protes, tak henti nak bersuara, kau jadi dongki lagi baru tu tak? Dongki ya sungguh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dongki sebab tu Quran letak perumpamaan tu dalam Al-Quran. Allah kata, فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْحِمَارِ. Macam dongki. Dongki ni tuan-tuan, kau letak beban macam berat dekat badan ni, dia akan bawa yang dia tak pernah melawan. Ini dongki tuan-tuan. Tu nak marah, aku bukan nak marah sangat, aku bantu saya tuan-tuan. Memang sakit hati tuan-tuan. Ada satu keluarga kita duduk dekat Dublin. Bapak dia kata, kau baliklah Malaysia. Apa biasa nak duduk sana, kau baliklah. Alah, baliklah abah. Kau baliklah. Lepas tu ada kata gini, abah, abah datang duduk ikut kerja abah. Aku malas aku dengan kau macam, abah datang lah abah. Bapak dia duduk dengan anak dia, dia doktor kat sana tuan-tuan. Duduk 3 bulan. Lepas habis duduk 3 bulan, sebelum bapak dia balik Malaysia, dia kata apa tau? Kalau macam ni gaya kau duduk kat sini, kau tak payah balik Malaysia lagi bagus. Jangan balik Malaysia lagi bagus. Kalau kau balik, kau sakit kepala, tul sepah, harga barang punya teruk naik. Tuan-tuan kan, kita kan dah new happy new year kan. Dekat dah sana, negara Eropah, bila datang happy new year ni, perayaan-perayaan, harga barang keperluan semua turun belakang. Harga barang keperluan turun. Kita balik. Bila datang je raya, minyak hilang, siapa tak tahu. Gula naik harga. Minyak botol besar tak tahu mana, hilang. Hantu raya dah hebat tuan-tuan. Apa kejadian tak berubah betul tu. Tuan-tuan bayar dekat Dublin tu, carrot. Carrot 5 sen you know. 5 sen euro, 5 sen on. 22 sen per liter, sekilo. Carrot. Aku bangga gila aku tu tak. Apa benda ni carrot murah gila oi. Carrot pun pergi kepala tuan-tuan. Kat Malaysia aku dapat carrot macam aku malam sikit lah. Aku geram. Sebab kita kena tipu. Macam pasal ni Bakri kata lah, rakyat Malaysia terpulih. Rakyat paling baik di dunia tuan-tuan, terbaik. Terbaik sangat kita. Tak tahu nak kata apa, senyap. Dekat sana tuan-tuan, dekat Jerman, kita pergi R&R di tengok itu satu perkara maut. Kata mana pula R&R ni maut ni, masa ni boleh mati je. Tanya budak lama dekat sana, maut ni mana apa? Oh ustaz, sini maut maknanya tol. Tol tu maut tuan-tuan dalam bahasa Jerman. Faham ke tidak tu? Lepas tu dia tol. Payah betul tuan-tuan.
jalan beratus-ratus kilometer, jalan highway pasal bapa tak ada speed track bid'ah tuan-tuan. Patutlah bagi Schumacher lahir ke Jerman tuan-tuan. Macam sepanjang seminggu kita jalan dekat Jerman ni tak ada satu aku jumpa kereta accident. Satu malam je aku jumpa kereta babas. Itu jalan. Dia punya tone, kita bukan kata tak boleh langsung ada tone. Kalau sekadar keperluan tak apalah. Ini tak sikit-sikit naik, sikit-sikit naik, sikit-sikit naik. Aku sepak, aku keluar, aku tahu. Kau ingat aku ni copet apa? Dah ada tol pun jalan jam juga. Apa benda lah kita ni? Aku lagi-lagi kalau balik raya tuan-tuan, lagi menyakitkan nanti. Saya kalau balik ke mama tu, rumah saya, rumah pertama saya ke mama tuan-tuan. Sedih. Kita kalau tersilap balik malam raya lah. Ini pertama dan terakhir ke macam mana? Tuan-tuan, malam raya balik tu tuan-tuan. Macam suasanya wukuf ni Arafah tu dekat Karak tu pun dekat Mabit di Muzdalifah. Kalau lagi sunat kan sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik kan memang baca dah Allah. Tu dia patul jen. Saya menyentul kan. Dia kan macam ada ala signboard yang atas highway tu kan, signboard tu kan. Ha, dia ada scan kat situ, kita tempel stiker, pup dia scan. Itu je, tak payah berhenti-berhenti tuan-tuan. Allah kata, kita balik tu ada kata, bila anda pergi ada jadi menyesal pada Malaysia tuan-tuan. Kenapalah aku tunggu? Sebab kita rasa kita kena teruk ke situ. Dekat Dublin tu, rumah tuan-tuan, sama je rumah. Gate tak ada, tak ada gate, gate tak ada. Kalau siapa-siapa cuba nak buka kedai wedding, lupakan dia lah. Memang takkan laku kedai wedding tu, serius aku cakap. Ya? Yeah? Gate tak ada. Bagar rumah tak ada. Apa grill-grill lagi bina'ah terus tak ada. Aku tadi kan tak ada orang rompaknya pun dia ada ustaz, tapi tak lah. Cikit lah kata. Tak pernah kena pun. Lepas tu, dia kata ustaz kasut pun masuk dalam. Kenapa? Nanti takut turusan cibasah kasut. Ada uculik ke? Tak, orang sini kalau kita letak kasut dekat luar, maknanya kasut tu kita tak nak pakai dah. Kita dah kira sedekah lah macam tu. Dia ambil dia kira macam tu. Maksudnya kalau barang-barang kau nak pakai, kau letak kat luar, kira sedekah. Oh macam tu. Dia tak curi, dia kira sedekah. Dia punya kaedah macam tu. Dan dia fahami dah tuan-tuan. Anda kata tak ada rukun tetangga. Mana ada rukun tetangga? Oh, aku aku titik ajaya tuan-tuan. Titik ajaya sya'alam tu tuan-tuan. Kawasan rumahan kecil, dia punya pagar aku tu macam camp Guantanamo pun tak. Pagar rumahan. Dah lah camp Guantanamo, lepas tu ada tol jaga lagi. Kena bayar dekat highway, dia masuk rumah aku kena tol lagi. Mampu hari betul lah. Tu kadang gegar macam hati tu. Saya ni tuan-tuan, kalau tak fikir ada hari akhirat, tobat aku tak buat mesin lah, aku duduk dalam double. Kalau tak fikir ada syurga, tak fikir ada hari akhirat, tak fikir kita balik macam kita kena berjuang Islam, pasal tu balik semula dulu. Kalau tak, harus aku duduk macam dulu tuan-tuan. Serius aku cakap, tenang, aman, damai, tak ada benda. Kerajaan dengar cakap rakyat, kerajaan dengar cakap rakyat tuan-tuan. Sekolah kebangsaan dan sekolah swasta, dia punya iuran berapa tau? 50 pound setahun. Lebih kurang dari kita RM400 setahun. Tak ada bayar benda, tak ada bayar itu je setahun. Kita mukadimah hantar anak sekolah je, berdengkur bayar apa tu tak? RM2,000 inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan buku apa yang kau pun ya kan. Lepas tu belum bulanan 403 tu sekolah swasta. Kata apa tak tuan? Kabur beza. Harga barang berbeza. Kehidupan berbeza. Yang kawan kita tu siap beli rumah, beli kereta, dah tak nak ada ustaz, tak nak balik Malaysia. Kalau balik Malaysia tu kena melancong je lah. Tak nak balik, balik sakit kepala ustaz. Sampai macam tu. Itu realiti tuan-tuan. Anjing. Takkan jumpa anjing yang tak ada tuan. Semua anjing ada tuan dah ke. Kalau anjing tak ada tuan, anjing bertangkap. Bertangkap anjing kena main-main. Ya, anjing nak berak, kena bawa bekas. Tak ada berak ni, bawa balik. Jaga kebersihan. Tak pening kepala aku, tuan-tuan, kerana ni. Ya, kita aduh. Kita buat tandas Vera kitchen. Vera 50 kitchen 30 mandi khadu satri ke 20 kan. Sana ada juga, sana kita nak berak kitchen kan.
kita ni macam mesin lah, kita bantak duit nanti keluar dari kumpul. Kalau kau kumpul kumpul tu 5, mana 5 kali kau pergi Mega, kau boleh beli Nescafe free, dapat free Nescafe. Ha, macam Malaysia ni pun macam tu, amalan sikit lah. Mata kadalah dua yang bekerja. Bohong forever and ever and back and forever, dulu kiri selamanya. Betul tak betul? Sakit hati tuan-tuan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di zaman rakyat dia susah, tiba-tiba dia tengok anak dia makan daging. Dia kata, min aina ataita li hadha al-lahab wa lima akalta hadha al-lahab? Kenapa kau makan daging? Kau dapat mana daging ini? Anak dia makan dan kadang menyuruh-nyuruh, tuan-tuan terkantai, bapak nampak. Anak dia kata, harimna ilaih ya, ya walid, kami dah lama sangat tak makan daging ini. Bapak-bapak dia macam mengidam, dah lama sangat tak makan daging. Bapak dia kata, awak kula maqarim ta'ilai syaih akhazahu kafabimai sarafan. Oh, maknanya setiap kali kau nak dapat, setiap kali kau nak dapat, setiap kali ini jarang-jarang sekali dapat makan daging. Umar kata, kau ni membazir punya anak. Dia melasak anak ni tuan-tuan. Zaman dipanggil Amul Maja'ah, lapor orang-orang dekat Madinah, tak ada makanan, lapor. Kan Sayyidina Umar minta buat salat tadi istisqa, minta hujan, makanan tak ada. Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang lapar ni tuan-tuan, bila perut dia punya keluar, dia pun lapar. Dia ambil minyak zaitun, dititik minyak zaitun, dia kata, uskut laisa laka illa zaid, diam, kau tidak ada apa-apa kecuali minyak zaitun, diam. Pandai perut tu diam. Kita boleh macam tu, cuba usah ini dah dia, diam. Saudara ini kau kan, dia kena mamak juga, kau rasa kejap lagi. Kita ni lah, itu baru betul. Rakyat susah, dia pun susah itu. Utamakan rakyat pada diri sendiri. Siap malam bagi petang fikir pasal rakyat. Kita tak, menteri kita kata apa, kalau tak boleh bayar tu, jangan ikut lebuh raya, ikut jalan ke ni. Buat nak marah-marah dia apa? Kalau ayam naik, jangan beli ayam, belikan penumbuk ke kau sedap, aku rasa juga kan. Ikut suka dia, jawab tuan-tuan, ikut suka dia. Ustaz, kau ni kau orang ke? Nanti ya, tanya ni ustaz, tanya sebab apa tak tinggi sangat dalamnya ni ikan-ikan yang duduk dalam ayam dan kedagat tu macam mana ustaz? Kau jawab tuan-tuan, ikan yang naik kedagat tu tuan-tuan, bila ada menteri dalam laut, menteri ikan tu kata, kalau siapa-siapa dah puas daripada laut, keluar mereka. Jadi ikan yang kecil tu keluar, saya kata tuan-tuan, dan ikan yang kecil ke bawah pun menteri-menteri daripada hari ini. Ikut sedap pun dia cakap. Kita suruh berjimat cermat, rakyat suruh berjimat cermat, dia hidup senang. Tuan-tuan jangan terbenar pula, korang semua nak kedudukan dengan boyu ni. Jauh pun tak kan, gelap gelita. Mak lampi pun tak nak harum dan malam. Hantu kumpul kicap semua dekat sini kau tak. Itu pun cuma dia hanya manusia. Kalau tak pun tahu lah potensi diri punya kan. Realiti tuan-tuan, kena tipu berkali keluar ni kan. Dulu korang nak buat airport lah, apalah kau asal ni, yelah pakai capek tu dekat jari macam pantai juga. Apa cerita ni? Tu tuan-tuan nak kabur ni. Jadi senang bahasanya. Lah sekali atas perjalanan kami jauh, kita pergi kita ke Slovakia, kita masuk ke kawasan kampung, bulu gila. Aku mana kata ni, mana kita pergi ke jengka 24 apa ni, bulu dekat Cepat Slovakia. Aku tak ada program ke sana. Dekat situ ada tu apa ni, hostel, ada wifi, ada internet. Mau aku kata sekejap punya ada wifi. Ada lah, okay, alhamdulillah. Nak kampungnya kat sana dijaga kebajikan rakyat. Walaupun negara-negara kafir, yang kafir itu satu dosa kepada Allah, dosa yang besar. Tapi kita ni ahli Islam, tapi kita mendapat pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, yang zalim. Yang Nabi kata pada dalam hadis, ma min ra'in yastar'ihi ra'iyatahu wa huwa ghashin illa haramallahu alaihi jannah wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mana-mana pemerintah yang diberikan amanah, tiba-tiba dia membohong, dia tipu rakyat dia, kecuali Allah haramkan dia masuk syurga. Haram masuk syurga, betul tak? Last call tuan-tuan, cerita last kan. Di zaman, kalau tak salah saya, Al-Is bin Abdul Salam, Sultan Ulama,
zaman Imam Nawawi, ketika Sultan Zahir Ibris nak lawan tentera Mongol, dia minta fatwa ulama, boleh ke tidak kita gunakan harta rakyat untuk beli senjata, ambil harta rakyat untuk lawan musuh, jihad, boleh ke tak boleh? Kumpul ulama, ulama ni kata, kebanyakan ulama kata boleh, boleh gunakan harta rakyat untuk berjihad, tapi Imam Nawawi tak keluarkan fatwa. Jadi ulama Imam Nawawi paling dihormati ketika itu. Panggil Imam Nawawi, memandang Imam Nawawi, kita tanya, apa dia hukum wahai Imam? Boleh ke tidak kami kerajaan nak ambil harta rakyat untuk guna berjihad lawan tentera Mongol? Jihad bukan buat projek, bukan nak menghabiskan duit, bukan nak pergi K-pop popcorn pun, bukan jihad. Apa kata Imam Nawawi? Selagi mana kau ni wahai raja yang mempunyai gudik-gudik istana ringgit yang setiap negara ada gelang emas, rantai emas, selagi kau tak jual seluruh gudik kau punya rantai emas, gelang emas, kaki emas, tak pernah tambah emas tu, kau guna semua, beli senjata, masih tak cukup, baru aku benarkan kau gunakan harta rakyat. Tapi kalau kau punya kemewahan berlambak-lambak lagi, yang berlambak kau tak guna, aku takkan izinkan kau guna harta rakyat. Ha, tu baru lambak betul tak tuan? Ini tak reda lah ketentuan Allah. Allah adalah Allah.